Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Finally akhirnya setelah sempat vakum Yacht Can Do, kita kehadiran lagi Yacht Can Do dengan pemateri yang sangat luar biasa. Kali ini kita kedatangan salah satu abangnya lagi beken. Kalau misalnya kalian sering main Instagram, pasti sering ngelihat abang ini fotonya seliweran di feed kalian, kayak gitu. Selamat malam rekan-rekan semua. Kita langsung kenalan aja. Sorry ada kesalahan teknis teman-teman, jadi aku juga buka di HP. Oke, jadi kita langsung kenalan aja sama Kak Iqbal. Oke. Kak Iqbal. Halo. Suaranya jelas nggak sih? Jelas ya. Oke, jelas nggak suaranya Kak. Jadi mungkin sebagai pengantarnya sebelum Kak Iqbal ngomongnya banyak nih, jadi kita jelasin dulu kalau misalnya Kak Iqbal ini adalah Duta ASEAN Muda Indonesia 2019 ya Kak? Benar, tahun 2019 kemarin kita pemilihannya bulan Oktober, jadi baru banget, baru berapa bulan ya? Mungkin udah hampir setahun nih, tapi cuman rasanya cepet banget nih dari terakhir pemilihan sampai sekarang. Dan Kak Iqbal juga termasuk grand finalis Elmen teman-teman tahun 2020. Yang perjalanannya lumayan panjang ya Kak ya. Dari awal tahun sampai menuju akhir tahun belum dimulai ya. Belum dimulai sampai sekarang nih. Oke, Kak Iqbal sekarang sibuknya lagi ngapain Kak sekarang? Banyak sih sebenarnya kalau misalnya dibilang sibuk. Sekarang tuh aku emang lagi ngerjain beberapa project gitu dari Duta Muda ASEAN sendiri. Pertama itu ada proyek melek ASEAN, jadi kita mau ngenalin ASEAN nih kepada masyarakat Indonesia, tapi packagingnya dibuat lebih menarik, terus lebih mudah dipahami dan juga easy to understand juga ya kan, jadi biar orang-orang tuh pada paham gitu, tentang ASEAN gitu. Kalau dari Duta Muda ASEAN-nya itu. Terus aku juga sekarang lagi sibuk master juga di London School of Public Relations, aku ngambil jurusan Marketing Communication. Dan aku juga ngajar nih sekarang kebetulan, jadi ngajar IELTS sama TOEFL, basically bahasa Inggris gitu. Sama aku juga public speaking practitioner, jadi kayak aku ngelatih orang-orang untuk presentasi, terus ada juga yang kebutuhannya untuk business English misalnya, atau kayak untuk pageant juga gitu. Jadi kayak a lot of things going on right now, walaupun lagi pandemi, tapi untung masih bisa produktif nih. Oke. Luar biasa ya, Kak, ya, walaupun kegiatannya seabrek, tapi masih bisa nyesuaiin Kak ya. Terus kalau misalnya untuk kuliah sendiri, mungkin Kak Iqbal bisa cerita nggak? Kata-katanya nih, Kak Iqbal nih dapat beasiswa nih di LSPR. Benar. Iya, jadi waktu habis menang ASEAN Youth Ambassador atau Duta Muda ASEAN 2019 kemarin, itu dapat beasiswa nih di London School of Education gitu. Tapi sebenarnya nih, sebelum aku ngambil public speaking, London School of Public Relations, aku tuh sempat master juga di Universitas Negeri Malang, gitu. Aku ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, karena habis menang itu, akhirnya aku dapat beasiswa di LSPR. Akhirnya yang di Malang tuh aku postpone gitu, kayak aku cabut dan aku pindah ke London School gitu ceritanya. Ya, siapa sih nih teman-teman yang nggak pengen ke London School teman-teman? Jadi memang Kak Iqbal nggak hanya beruntung ya Kak ya. Keberuntungan tuh memang kalau misalnya aku sendiri percaya antara kesiapan dan kesempatan tuh bertemu titik temunya, dan Kak Iqbal memang track record-nya sangat luar biasa Kak Iqbal. Terus sekarang aktivitasnya berarti kalau untuk kampus sendiri masih ini Kak, masih online gitu ya Kak? Jadi sekarang kayak all of the classes itu turn into an online class, jadi semuanya emang online gitu, terus kayak tugas-tugasnya, group work, semuanya pindah ke online gitu. Tapi cuman beberapa kali aku ke kampus gitu untuk ada kerjasama sama ASEAN-nya gitu kan. Soalnya di LSPR juga ada ASEAN Center, ASEAN Study Center, jadi biasanya aku ngisi acara di sana, terus juga ngisi podcast juga di kampus. Jadi kalau kelasnya sih masih online, tapi untuk beberapa aktivitas ASEAN, biasanya untuk orang terbatas kita ke kampus gitu. Jadi langsung ke kantor ASEAN di kampus gitu. Oke. Sebelum kita benar-benar ngomongin tentang hal serius nih Kak, dan hal-hal yang menginspirasi lainnya, kita pengen tanya dong kalau misalnya Kak Iqbal sendiri ngerasanya ada nggak sih perbedaan antara kuliah online terus sama kuliah tatap muka langsung kayak gitu Kak? Apalagi Kak Iqbal kan termasuk mahasiswa baru mungkin ya untuk di untuk program magisternya Kak. Nah,
Menurutku kayak perbedaan terbesar itu adalah apa ya? Ketika aku sendiri misalnya di kampus gitu waktu di UM itu kan aku sempat ngerasain yang offline kan. Jadi kayak belum ada pandemi. Everything was a lot clearer. Jadi menurutku waktu offline itu aku ngerasa dapat materinya tuh benar-benar apa ya banyak gitu. Jadi aku bisa fokus untuk pelajaran atau kayak mata kuliah yang disampaikan oleh dosen gitu. Cuman kalau offline itu, cuman kalau online itu tantangan terbesarnya adalah mungkin pertama ada connection problems kan. Jadi kayak kita nggak bisa ngontrol nih connection problems. Kalau misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang lah atau mungkin tiba-tiba waktu kita lagi dengerin serius nih ternyata sinyalnya dosennya tuh agak kacau gitu kan. Akhirnya kayak beberapa materi nggak kesampe gitu. Terus banyak banget nih kayak miscommunication antara apa yang disampaikan dosen dan apa yang kita terima as a student. Jadi menurutku mungkin tantangan terbesarnya adalah itu banyak terjadi miscommunication. Akhirnya kita harus cross-check bolak-balik gitu ke dosennya. Kayak, Pak, ini tugasnya seperti ini ya, apa benar? Kayak gitu loh. Jadi kayak, mungkin in a way itu lebih praktis karena kita bisa kuliah dari mana aja, tapi at the same time, apa yang nggak kita dapat dari kuliah online itu, mungkin in terms of kayak understanding kita terhadap subjeknya, terus juga miscommunication tuh banyak banget gitu kan. Apalagi kalau ada group work gitu, itu tuh kita harus benar-benar yang apa ya namanya kayak menyatukan pendapat dari satu kepala ke kepala yang lain tuh kayak susah gitu loh kalau online menurutku lah ya, personally. Jadi emang nggak ada yang bisa gantiin kuliah di kelas gitu, ketemu sama teman-teman, kita juga bisa hang out dan apa ya, jujur kalau misalnya kuliah di rumah aja tuh rasanya kayak stres gitu, kayak you know too many things in your head. Kayak kalau di kampus misalnya ketemu teman-teman kan bisa kayak cerita-cerita atau kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin itulah perbedaan terbesar atau tantangannya kali ya. Oke. Teman-teman juga kalau misalnya punya pendapat kalian bisa isi di komentar di live chat kira-kira kalau misalnya kuliah online itu serunya apa, terus nggak serunya apa. Oke. Dan Kak Iqbal ini nggak hanya aktif sebagai mahasiswa, teman-teman. Jadi Kak Iqbal ini juga salah satu co-founder dari salah satu komunitas yang ngebantu ya Kak, pembangunan di desa terpencil, atau lebih tepatnya ngebantu pendidikan, Kak. Nah, mungkin bisa diceritain deh, Kak. Oh, oke. Okay. Kalau iRangers itu emang awalnya di tahun 2016 itu, kita, kayak aku dan kakak tingkatku, waktu itu di UM, kita mau bentuk suatu apa ya komunitas gitu yang bisa ngebantuin adik-adik kita yang ada di desa-desa terpencil, gitu. Nah, waktu itu emang fokusnya, kita emang mau ngebantuin adik-adik atau teman-teman yang sekolah di apa namanya di desa-desa terpencil di Malang gitu, Malang Selatan yang dekat dengan apa laut gitu atau dekat dengan pesisir pantai gitu kan, mereka nggak punya akses yang bagus untuk pendidikan gitu. Jadi awalnya emang kita mau fokus untuk bantu pendidikan gitu kan. Nah setelah aku kesana gitu sama teman-teman waktu itu, ternyata problem di sana tuh nggak cuman masalah pendidikan nih Kak Zem. Jadi kayak ada banyak banget masalah gitu. Ada masalah tentang kebudayaan gitu. Jadi kayak di sana itu ternyata banyak adik-adik kita yang nggak dapat, yang nggak punya birth certificate. Jadi mereka nggak punya akta kelahiran, terus mereka juga nggak punya nggak punya basic pendidikan yang bagus gitu. SD-nya cuma satu di sana dan kekurangan banget teacher waktu itu. Jadi kayak kita bantu jadi tenaga pengajar di sana. Terus mereka juga ada masalah dalam culture gitu. Mereka masih practicing yang namanya early marriage. Jadi kayak mereka lulus SD gitu, mereka ada yang udah nikah gitu, udah dijodohin sama orang tuanya dan akhirnya sekolahnya terbengkalai gitu. Jadi kayak level sekolahnya tuh kebanyakan masih anak SD semua terus udah kerja gitu-gitu loh. Jadi mereka nggak ada jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu. Akhirnya kita berusaha untuk kasih pelajaran gratis ke teman-teman, terus kayak sebisa mungkin setiap minggu kita ada di sana gitu untuk membantu jadi tenaga pengajar gitu. Soalnya mereka kekurangan banget tenaga pengajar gitu. Nah, semakin ke sini ternyata kita bisa ngembangin program lain gitu. Kita bikin perpustakaan untuk mereka, terus kita juga kasih pelajaran tentang apa namanya? Kesehatan, kita kasih pelajaran tentang healthy lifestyle juga, kayak apa sih yang harus dimakan, terus kayak gimana to stay active juga, dan terakhir kita juga ngajarin tentang keberagaman gitu. Jadi biar mereka tahu nih di luar desa mereka itu ada juga nih komunitas-komunitas lain, ada orang-orang etnis-etnis yang lain dan kayak agama-agama yang lain gitu. Jadi kayak kita juga ngajarin tentang
this education juga buat mereka gitu. It's great ya Kak, ternyata bahwa permasalahan yang ada di Indonesia sih not only about education tapi juga culture-nya itu sendiri ya Kak. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa membuatnya menjadi lebih positif. Dan kita bacain dulu nih komen dari teman-teman. Tadi kita tanya tentang apa sih pendapat pendidikan dari teman-teman semua. Terus ada Merlina Chris yang bilang, ini sebentar tarik ke atas ya. Chatnya banyak jadi naik ke atas. Masalah pendidikan di Indonesia itu dari fasilitasnya Kak menurutnya. Sama guru-gurunya yang kurang tegas dan bagaimana seperti itu. Kemudian juga ada dari Suhendra Aji, kurangnya pendidikan akhlak di Indonesia sehingga banyak orang pinter tapi mensalahgunakan jabatan dan kurangnya ketauladanan. Terus kadang pendidikan di Indonesia juga kurang merata gitu. Jadi mungkin tantangan banget kayak Kak Iqbal. Aku pribadi aku dari Kalimantan Kak. Jadi kayak memang kalau misalnya dibilang pendidikan kurang merata, aku yakin sih semakin hari semakin bagus pemerintah apalagi dengan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Tapi memang barrier antara daerah sama kota itu beda gitu. Makanya kalau misalnya kita di daerah tuh bilang semakin dekat dengan Monas, pendidikan itu maka semakin banyak berkumpul kayak gitu. Makanya orang lelah berlomba-lomba untuk mencari pendidikan di Jakarta. Kalau misalnya Kak Iqbal sendiri, kira-kira pendapat Kak Iqbal apa sih permasalahan yang paling utama mengenai pendidikan di Indonesia? Yang pertama tadi aku setuju sama beberapa pendapat yang Kak Zemi bacain gitu. Ada yang berpendapat bahwa fasilitasnya kurang gitu. Jadi infrastrukturnya menurutku memang kurang merata gitu Kak Jen. Jadi kayak especially ketika kita gini deh. Aku kan dulu kuliah di Malang kan. Malang tuh let's say tuh kota kecil tapi di kotanya tuh memang banyak sekolah, ada banyak universitas gitu-gitu. Tapi geser sedikit ke daerah selatan itu udah apa ya? Kayak sekolah udah jarang, terus kayak akses pendidikan juga susah gitu. Bahkan kayak akses air gitu pun itu susah gitu loh di sana gitu. Jadi kayak bahkan itu di satu desa, di satu apa ya, satu kesatuan atau satu region yang kecil gitu, kesenjangannya masih gede gitu. Jadi kayak menurutku yang pertama mungkin itu tadi nggak meratanya infrastruktur, terus juga human resource-nya yang kurang, menurutku kurang banyak dan kurang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi kayak aku sendiri juga sebenarnya bukan lahir dan besar di kota. Jadi kayak I was born in a small village in Blitar back then, like 25 years ago. Waktu aku tumbuh itu banyak dari teacher-teacherku emang yang menurutku kurang apa ya, kurang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi mereka lulusan, let's say, mereka tuh ngajar bahasa Inggris, padahal mereka tuh lulusannya PPKN gitu. Jadi kayak nggak match gitu dengan apa yang harus mereka ajarkan gitu. Soalnya apa ya, mungkin tantangan di desa adalah, yaitu tadi nggak banyak guru yang emang mau ngajar di desa gitu. Mungkin emang kita kekurangan, akhirnya mau nggak mau nih, teacher tersebut harus ngajar mata pelajaran yang lain gitu, yang nggak sesuai sama bidangnya. Tapi imbasnya itu justru ke pelajarnya gitu. Jadi mereka nggak dapat pelajaran yang sesuai dan berkualitas gitu-gitu. Jadi menurutku itu sih yang pertama. Jadi kurangnya infrastruktur sama human resource gitu. Terus mungkin yang kedua adalah banyaknya orang yang misalnya gini, kita merantau di kota nih, dan maybe this is also relatable. Jadi kayak emang harusnya sih pemuda itu yang udah let's say sukses untuk berkarir atau mengecap pendidikan di kota tuh balik ke daerah masing-masing gitu let's say. Jadi kayak kita membangun daerah kita, kita jadi penggerak gitu di komunitas kita biar apa ya, Indonesia tuh bisa sama-sama maju gitu. Jadi menurutku itu juga sih challenge-nya. Kazem. Aku sempat kemarin ngeliat salah satu diskusi, aku nggak tahu antara Iqbal dengan Iqbal dengan Oki ya kalau nggak salah. So, you guys talk about ada seorang yang misalnya dia kuliah di suatu jurusan, katakanlah jurusannya adalah jurusan matematika, kayak gitu. Okay. Tapi pada saat dia kerja, dia bekerja menjadi penyanyi, kayak gitu. So, what do you think? Kalau itu lain ya, jadi misalnya gini. Menurutku gini, ketika passion dan pekerjaan itu, let's say kalau misalnya mismatch, itu nggak apa-apa. Misalnya gini, ketika aku lulusan pendidikan bahasa Inggris gitu, terus ternyata aku tuh waktu ngelamar kerja itu keterima di bank gitu, jadi banker misalnya. Itu kan nggak cocok kan dengan latar belakang pendidikan gitu. Nah, tapi ketika aku terjun ke dunia perbankan, aku belajar, dan ternyata kayak tumbuh rasa ketertarikan di field atau bidang tersebut, dan let's say kita bisa excel karir kita gitu kan, itu justru malah baik gitu kan.
Nah, cuman kalau misalnya ini aku pendidikan bahasa Inggris gitu, terus aku punya qualification nih in teaching English gitu. Tapi aku dapat tawaran untuk jadi guru matematika gitu kan. Which is totally the opposite of what I have learned before. Jadi kayak ilmunya tuh yang pertama akhirnya nggak bermanfaat. Terus yang kedua, kita mungkin akan menjerumuskan murid-murid kita gitu. Justru kalau misalnya kita mau menjadi guru, kita harusnya itu sesuai dengan apa yang kita pelajarin gitu di kampus. Tapi kalau misalnya untuk skill-skill yang lain, kayak mungkin kerjaan yang nggak sesuai dengan pendidikan atau latar belakang pendidikan, as long as you enjoy that, dan kamu bisa mempelajari itu, dan kamu suka, dan kamu bisa berprestasi di pekerjaan itu, I don't see the problem in that thing. Gitu. Okay. Last question about education, kira-kira nih Kak, sebagai seorang pemuda, kan maksudnya kita punya peranan yang dibilang lumayan strategis, ya lumayan strategis, karena kita agen penerus bangsa, tapi kalau misalnya dibilang punya power, nggak punya power juga gitu, karena kita seorang pemuda gitu, karena kita siapa sih lo gitu. Nah, tapi di mata seorang Kak Iqbal, sebenarnya apa sih Kak yang bisa kontribusi kita lakukan untuk pendidikan? Waduh, banyak banget sebenarnya ya. Jadi kayak sebenarnya nih, aku tuh seneng banget ngelihat banyak banget pemuda yang memang fokus dan mau berkontribusi di bidang pendidikan gitu loh. Kayak misalnya nih, ada Najila Shihab yang punya semua murid, semua guru gitu. Ada kayak Ayu Kartika Dewi yang punya Sabang to Merauke gitu-gitu. Terus ada juga, ada banyak-banyak banget gitu teman-temanku yang memang fokus ke pendidikan dan mereka mau berkontribusi untuk kasih pendidikan. Ada Gusto dari Elmen of the Year 2020 yang dia juga fokus terhadap pendidikan gitu kan. Menurutku, apa ya, kita tuh sebenarnya punya power, physical power. Jadi kayak kita punya physical power, kita punya energi yang benar-benar banyak dan positif gitu. Justru itu harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti itu. Kita membantu orang lain, kita bisa let's say membuat program di mana orang-orang lain tuh bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut gitu. Jadi kayak mungkin energi dan power, physical power kita tuh harusnya dialokasikan ke hal-hal positif seperti itu gitu. Soalnya apa ya, kayak sometimes I also feel worried about a lot of youths yang mungkin cuman wasting their time, you know, doing something negative dan nggak berkontribusi ke masyarakat gitu. Justru kayak dalam usia muda ini adalah kesempatan kita untuk berkontribusi lagi ke masyarakat, apapun itu, be it in education, be it in environment, whatever that is, sesuai dengan kapasitas dan passion kalian tuh di bidang apa sih gitu. Oke, okay, nice Kak Iqbal. Jadi itu pendapat Kak Iqbal sangat luar biasa. Kita baca nih pendapat dari teman-teman juga. Dari Alifah Nur Hidayah nih Kak, ada bilang membangun pendidikan Indonesia dengan berilmu dan berakhlak, juga menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Saya jalan dengan apa yang dikatakan Kak Iqbal tadi. Terus juga tadi aku ada baca, ini maaf ya nggak bisa baca semua teman-teman, jadi kita akan coba untuk pilih beberapa, tapi kita usahain juga untuk bisa mengakomodir opini-opini teman-teman semua. Tadi, wait a moment, tadi aku baca ini. Nah, ini juga sama sebenarnya Kak Iqbal, jadi dari kata Ramanda Pratama, dengan cara melakukan bantuan sosial, katanya, dan menggalang dana serta melakukan aksi relawan atau CSR, Kak, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah sehingga bisa dibantu seperti mengajari mereka. Begitu. Jadi, sebenarnya cara kontribusinya dengan your own way gitu Kak ya, dengan cara kalian masing-masing. Dengan kalian rajin bersekolah, rajin menerima pendidikan dan menambah wawasan kalian, itu juga salah satu kontribusi kalian terhadap negara. Kalau pendapatku pribadi ya Kak ya. Setuju Kak? Okay. Setuju banget. Nah, terus mungkin aku mau nambahin satu lagi gitu kan. Kayak banyak orang tuh yang berpikiran bahwa when we want to help someone, it has to be materials gitu. Padahal sebenarnya kayak help itu nggak harus dalam bentuk material, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk alokasi waktu. Kita bisa kayak meluangkan waktu untuk membantu mereka, itu juga dalam bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Itu juga salah satu bentuk bantuan juga gitu. Terus ilmu yang bermanfaat, ya nggak sih? Jadi itu juga bisa salah satu bentuk bantuan yang kita bisa kasih. Gitu. It doesn't have to be material gitu. That's good. Sekarang kita berbicara mengenai masalah education, kayaknya sebenarnya nggak mau pengen pisah dari pembahasan education, kayak seru ya. Tapi kita masih banyak pembicaraan teman-teman. Tapi ini masih berkaitan sebenarnya
Kalau misalnya untuk yang rangers.id, sorry, tadi rangers.id udah diceritain. Kalau misalnya bale ya bacanya, Bale Baswara itu juga sama kak, sama juga pendidikan atau seperti nah, apa? Kalau Bale Baswara itu tuh sebenarnya yang ownernya itu adalah adik kelas gua ke SMA dulu, namanya Marina. Dan dia tuh salah satu pemuda yang menurutku sangat inspiring. Jadi kayak she was graduated from UGM. Jadi dia dapat beasiswa di UGM gitu untuk S1-nya gitu kan. Dan dia juga lulus cum laude dan dalam waktu 3,5 tahun. She is very smart. She's a smart girl. Tapi what I am super inspired about her is that she wants to go back to her village gitu. Jadi dia tuh mau habis lulus, dia tuh nggak cari kerja di kota. Justru dia balik ke Blitar gitu kan. Dan dia tuh membuat Balai Baswara ini. Jadi Balai Baswara itu adalah sebenarnya kayak rumah bakat gitu untuk adik-adik yang tinggal di desanya Marina itu. Jadi dia bikin satu, jadi kayak ada satu rumah kosong gitu, dia sulap menjadi arca pelangi. Jadi tuh kayak di arca pelangi itu ada perpustakaan, ada kayak alat-alat musik, ada kayak kayak buku-buku yang apa ya berkaitan dengan bakat-bakat gitu. Jadi mereka adik-adik yang di desa itu tuh bisa datang ke Balai Baswara, ke Arca Pelangi itu untuk memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru, terus juga mencoba hal-hal baru. Mereka juga bisa belajar soft skill, mengasah bakat mereka gitu. Jadi kayak itu adalah something yang menurutku sangat inspiring gitu. Kalau ada anak pinter, berprestasi, dapat beasiswa, dan dia balik lagi ke daerahnya untuk mengembangkan komunitas dia gitu. Dan aku di situ juga aktif sebagai teacher juga, terus kayak biasanya aku kasih sharing session ke adik-adik juga di situ, biar mereka dapat insight gitu bahwa kayak anak desa tuh juga bisa gitu berprestasi, bisa ke kota juga, bisa berkontribusi juga untuk negara gitu. Okay, that's good kak. Jadi memang kontribusi kita kebanyakan komunitas-komunitas itu bukan dibikin oleh bapak-bapak kita atau orang-orang yang lebih senior, malah kita sendiri yang pemuda. Teman-teman harus nih, kalian juga harus bisa bikin komunitas-komunitas yang nggak harus komunitas, sebenarnya bikin gerakan yang bisa membangkitkan pendidikan Indonesia. Oke, Kak Iqbal, ngomong-ngomongin masalah education, katanya Kak Iqbal ini juga sangat konsen di bidang literasi, gitu. Bahkan Kak Iqbal pernah menjadi duta bahasa Jawa Timur. Bidang literasi sama kebudayaan. Literasi sama kebudayaan pada umumnya. Bahkan Kak Iqbal juga untuk masalah kebudayaan pernah menarikan tarian daerah di Malaysia. Mungkin bisa ceritain sedikit Kak tentang masalah itu. Sebelum kita bacain opini teman-teman tentang literasi. Kalian kalau misalnya punya opini literasi bisa chat, bisa kirim di live chat. Silakan Kak Iqbal. Nah, jadi waktu itu mungkin aku mau cerita sedikit tentang duta bahasa dulu ya. Jadi kayak waktu itu kayak sebelumnya aku ikut duta bahasa itu di tahun 2016, tapi tahun 2015 itu aku juga ditugaskan sama Fakultas Sastra. Kebetulan kan aku di UM itu ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, fakultasnya Sastra Inggris gitu. Nah, sama fakultas itu aku disuruh berangkat nih, Iqbal ikut dong duta bahasa gitu kan. Soalnya kamu punya concern terhadap literasi, terus juga kayak culture kebudayaan Jawa Timur gitu. Akhirnya aku ikut tahun 2016-nya gitu kan. Nah, long story short, ternyata untuk Duta Bahasa Jawa Timur itu memang kita fokusnya sama bahasa daerah, bahasa Jawa, gitu. Terus kita juga pengen teman-teman itu juga paham tentang bahasa Indonesia juga, gitu. Yang terakhir kita juga pengen nyebarin bahwa pentingnya menguasai bahasa asing. Jadi bahasa daerah itu penting untuk dilestarikan. Bahasa Indonesia itu penting juga untuk dibudayakan gitu, biar kita tahu nih structure yang benar kayak gimana. Dan walaupun kita paham kedua bahasa tersebut, kita juga nggak bisa ngelupain yang namanya bahasa internasional. Jadi biar kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar, terus juga menjalin relasi, kayak gitu. Nah, dari situ ada banyak program nih yang digagas oleh Duta Bahasa gitu. Misalnya kayak kita juga kasih kelas-kelas kebudayaan, kelas-kelas pengetahuan tentang bahasa dan literasi juga ke teman-teman di SMA, di SD gitu-gitu. Jadi kayak itu tuh seru banget karena ada belajar bahasa itu tuh
sama seperti belajar soft skill yang lainnya. Jadi kayak kita harus praktis, kita harus ngomong langsung bahasanya itu kayak gimana gitu. Soalnya sekarang mungkin teman-teman yang ada di kota gitu, mereka khususnya di Jawa Timur ya, mereka tuh nggak terlalu ngomong bahasa Jawa gitu. Jadi kayak mereka lebih suka ngomong pakai bahasa Indonesia atau lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris mungkin misalnya gitu. Jadi kayak bahasa daerahnya nggak kurang. Jadi waktu itu kita emang fokusnya ke bahasa daerah gitu. Nah, terus untuk yang festival budaya itu, tahun 2019 kemarin tuh kebetulan aku dan tiga teman-temanku, ada empat orang, jadi aku sama tiga temanku itu ditunjuk sama salah satu universitas di Malaysia waktu itu. Nah, dia tuh tahu gitu kalau misalnya aku aktif di kebudayaan, terus juga aku beberapa kali ikut program pertukaran, ada pertukaran budaya, pertukaran culture sama religion gitu, religion understanding di Malaysia juga. Nah, si universitasnya ini ternyata notice bahwa aku tuh sering ada kegiatan di Malaysia. Nah, akhirnya dia ngundang aku dan tiga temanku ini untuk perform di sana. Jadi kayak ada festival budaya ASEAN gitu, and then we were representing Indonesia, dan kita milih tarian topeng Malangan gitu. Jadi kayak it was the first time for me to perform tari topeng Malangan. Jadi kayak itu baru pertama kali aku belajar tari topeng Malangan, and it was great. Itu dari Jawa Timur, Kak? Itu di Jawa Timur. Dan kita tuh ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu ternyata di Malang itu tuh ada salah satu semacam sanggar tari gitu yang khusus untuk tari topeng Malangan gitu kan. Nah, waktu itu kita tuh diundang sama bapaknya yang punya sanggar tersebut gitu. Soalnya kan kita minta izin mau pinjam topeng, mau pinjam baju gitu-gitu kan. Nah, waktu kita ke sana, ternyata tuh sebelum kita menari di Malaysia, kita harus ada kayak sedikit ritual gitu. Dan it was out of nowhere. Dan kayak kita berempat tuh kayak, aduh, apakah kita harus, should we do this ritual or not? Gitu. Jadi kayak malam-malam, bayangin ya. Malam-malam kita harus ke sungai, terus kayak sekitar jam 8 sampai jam 10 malam gitu kan. There's this ritual where we have to shower under the spring. Jadi kayak kita tuh harus kayak mandi di sumber air itu malam-malam pas bulan purnama gitu. Kayak terus si bapaknya tuh bilang, "This is for your aura," gitu. Ketika kamu perform nanti auramu bakal bersinar, kayak kamu bakal embody the dance dan lain sebagainya gitu. So it was an unforgettable experience menurutku, dan itu kayak once in a lifetime experience. Oke. Okay. Jadi ada ternyata di balik tarian itu ya, Kak ya. Yang namanya itu kalau misalnya kita bisa bilang kearifan lokal masing-masing daerah gitu. Kepercayaan masing-masing daerah yang harus kita hargai. Nah, tadi berbicara mengenai masalah, salah satu hal yang menjadi concern dari Duta Bahasa juga mengenai masalah literasi Indonesia, Kak. Kita akan bicara mengenai sedikit aja. Jadi kita pengen bacain sedikit komen dari teman-teman. Dari Ardi Faputri, dia bilang kalau misalnya literasi Indonesia payah banget. Hu-hu-hu, tidak ada hu-hu-hu, Kak. Terutama bidang-bidang ilmunya. Anak-anak Indonesia lebih suka literasi fiksi atau novel romansa aja, Kak. Itu pun novel romansanya yang Indonesia aja jarang banget. Kayak gitu. Ini masih positif dikit ya, berarti masih anak-anak Indonesia masih menyukai literasi karena dibilang masih bisa baca novel gitu. Malah kalau misalnya aku lihat sendiri kayak agak sulit. Baca novel aja sekarang agak sulit bagi anak Indonesia. Kemudian kita baca lagi ini dari Intalita Fulka. Dia bilang kalau misalnya menurutku literasi di Indonesia ini masih sangat minim. Seperti misalnya dulu waktu saya SMA diterapkan literasi 30 menit. Mungkin disuruh baca buku sebelum masuk sekolah. Namun para siswa justru malah asik main HP daripada literasi. Gitu. Apalagi kita baca lagi satu lagi. Mungkin kita baca, nah ini yang terakhir teman-teman dari Merlina Kris, literasi di Indonesia masih kurang, Kak, dan para editor perlu lebih kreatif lagi dalam hal sampul, gambar, makna, dan saranku sih untuk tema jangan diulang-ulang terus karena mudah ditebak gitu. Karena literasi ini juga salah satu cara kita, kalau aku pribadi ya kayak untuk bisa belajar bahasa ya, Kak. Karena kalau misalnya kita teman-teman lihat, walaupun even kayak novel kita,
Tapi sayangnya di zaman sekarang itu sepertinya the will untuk bisa membaca itu, untuk bisa melakukan hal yang berhubungan dengan literasi itu sangat sedikit sekali. Kalau pendapat Kak Iqbal pribadi, gimana Kak sedikit? Jadi menurutku kayak emang benar. Jadi kayak literasi atau apa ya, kayak minat baca, let's say. Minat baca orang Indonesia itu masih sangat rendah. Gitu. Kayak kalau misalnya di ranking nih di seluruh dunia, Indonesia tuh salah satu yang terendah gitu loh di ranking dunia gitu kan. Nah, mungkin itu juga salah satu tantangan bagi negara kita kan. Kenapa bahwa literasi itu emang jadi salah satu tolak ukur gitu loh, kayak kemajuan sebuah negara, apakah negara itu paham tentang banyak hal gitu-gitu kan. Nah, terus juga mungkin sekarang kita juga ngebahas masalah digital literacy gitu loh. Karena kita juga sekarang udah bergeser ke industri 4.0, di mana semua itu udah digitalized gitu-gitu kan. Nah, orang Indonesia itu punya mungkin kecenderungan gampang percaya gitu sama sebuah informasi tanpa mengetahui dulu nih sumber informasinya dari mana, datanya seperti apa, terus siapa yang nge-share gitu-gitu loh. Jadi kayak orang Indonesia tuh suka, misalnya kayak kita dapat broadcast dari WhatsApp gitu kan, udah langsung tuh disebarin ke semua orang without checking the fact, without checking the source, kayak gitu loh. Jadi menurutku selain literasi kayak apa ya, minat baca Indonesia yang sangat kurang gitu, mungkin orang Indonesia juga masih kurang dalam hal digital literacy gitu. Jadi kayak ada beberapa suggestion sih yang udah sempat aku diskusiin juga sama teman-temanku gitu kan, bahwa mungkin yang pertama itu gara-gara infrastructure tadi. Jadi digital literacy kan memang berkaitan langsung dengan teknologi, perkembangan dari device yang ada gitu kan, dan nggak semua orang punya akses ke sana gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu tantangan yang harus kita pikirkan sekarang gitu. Oke, okay. Jadi kita doain semoga minat baca kita semakin meningkat gitu, karena mau nggak mau walaupun teknologi semakin tinggi, informasi semakin kencang gitu, tetap minat baca harus ditingkatkan, literasi kalian harus ditingkatkan agar perbandaraan kata-kata yang kalian miliki juga semakin luar biasa. Tadi aku ada baca sedikit, ada yang baca novel Kak, aku setiap baca novel harus novel 450 halaman tadi di atas. Oke, okay. Sekarang luar biasa. Oke. Okay. Next, kita udah berbicara mengenai masalah education, terus mengenai masalah bahasa, masalah kebudayaan, terus Kak Iqbal. Kak Iqbal ini adalah salah satu praktisi dari public speaking, gitu nyebutnya Kak, atau bagaimana? Jadi salah satu mungkin pelatih untuk public speaking Kak. Mungkin bisa ceritakan sedikit Kak, nanti setelah ini kita akan bacain kendala-kendala adik-adik, biar bisa konsultasi gratis sama Kak Iqbal ini. Kalau menurut Kak pribadi, bagaimana Kak Iqbal bisa memulai istilahnya karirnya di bidang public speaking, dan apa public speaking menurut Kak Iqbal sendiri? Silakan Kak. Oke, jadi menurutku kayak there is a thin line between talking and public speaking gitu. Jadi kayak semua orang tuh bisa ngomong ya, tapi nggak semua orang tuh bisa speaking atau bisa speak in front of many people gitu. Aku mau bahas dulu nih apa sih sebenarnya public speaking itu gitu kan. Jadi sebenarnya kayak public speaking itu adalah apa ya, kayak your ability to speak, tapi kayak di dalam apa yang kamu bicarakan itu ada substansinya. Jadi kayak ada kontennya, ada isinya gitu. Jadi nggak cuma ngomong aja, tapi orang tuh bisa belajar sesuatu dari apa yang kalian omongin gitu, atau dari apa yang kalian sampaikan ke orang-orang gitu kan. Semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa ngasih isi itu di dalam omongannya gitu. Ketika kalian bisa ngasih isi tersebut, kalian bisa menyampaikan sebuah informasi ke orang lain, disitulah kalian punya public speaking yang bagus gitu. Nah, awalnya tuh aku bisa berkarir di bidang public speaking itu, mungkin aku emang tertarik dalam bidang public speaking sejak aku di SMA. Jadi kayak waktu SMA itu, aku tuh orangnya agak sedikit nakal ya. Jadi kayak jangan dicontoh teman-teman waktu SMA itu. Aku tuh kan masuk jurusan IPA kan. Nah, waktu itu tuh aku nggak suka gitu sama jurusan IPA gitu. I went to science class just because my mom told me to do so. Jadi kayak ibuku bilang, ya kamu masuk IPA aja, IPA tuh nanti pilihannya banyak gitu. Padahal aku tuh pengennya masuk kelas bahasa waktu itu. Nah, berhubung kelas bahasa waktu itu nggak available, akhirnya yaudah aku masuk kelas IPA. Kan. Terus kayak I felt like I was in hell, you know. The whole semester, kayak aku nggak enjoy pelajarannya gitu kan.
akhirnya aku punya cara nih gitu. Aku akhirnya ikut OSIS, aku ikut organisasi, aku ikut lomba, aku ikut kejuaraan, ikut forum kayak gitu. Biar aku tuh kayak ada alasan gitu, biar nggak di kelas gitu kan. Sampai tuh semua guru-guruku di SMA tuh paham nih kayak, nih Iqbal kemana lagi nih? Jadi kayak seminggu paling cuma dua kali di kelas kayak gitu kan. It was something bad and you should not, you know, follow that. Kalau misalkan bisa menyeimbangin antara non-academic dan academic, please do so gitu. Nah, terus akhirnya dari situ tuh aku punya kecintaan tersendiri terhadap kayak speech gitu-gitu. Terus ngomong kayak storytelling di depan orang gitu-gitu kan. Terus kayak try to inspire people with words gitu-gitu. Aku tuh kayak, kayak, you know, I found that very interesting. Akhirnya aku juga ikut debat juga. Dan itu berlanjut sampai kuliah gitu loh. Jadi kayak, di kuliah aku berusaha menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik. Jadi kayak aku masih tetap ikut aktif organisasi, aktif dalam hal public speaking juga, competition, forum, yang isinya, aku tuh pengen memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman terkait public speaking gitu, ngomong di depan umum, terus speech, dan sebagainya gitu. Sampai suatu saat, menurutku pengalaman-pengalaman yang udah pernah aku alami selama SMA, selama kuliah, itu sangat berharga gitu loh. Jadi ketika aku tuh ngomong di depan umum, ketika aku harus memandu acara internasional gitu, aku udah kayak ngerasa ngalir aja gitu. Aku ngerasa nyaman, aku ngerasa comfortable speaking in front of people, dan I think that was the advantage of joining a lot of different competitions gitu. Terus puncaknya adalah waktu aku ikut Duta Muda ASEAN kemarin gitu kan. Okay. Aku alhamdulillah juara satu gitu kan dari national level, dan banyak orang yang notice gitu waktu itu kalau misalnya kayak I got a good public speaking skill. Terus kayak ada satu perusahaan Talk Up Indonesia itu kayak approach gitu, Iqbal mau nggak jadi public speaking trainers di perusahaan kita gitu. Akhirnya waktu itu aku ngerasa bahwa okay, this is something that I wanted to share with people, so this might be the chance for me to share gitu. Akhirnya aku gabung dengan Talk Up Indonesia, dan aku sekarang lagi ngelatih Putri Indonesia kita 2020, Ayu Maulida, untuk persiapan ke Miss Universe gitu. Terus ada beberapa juga yang sedang aku latih juga nih, jadi ada yang Putri Indonesia Sulawesi Utara, terus ada juga nanti mungkin upcoming project bakal ada kolaborasi juga dengan Putri Indonesia Lingkungan dan Putri Indonesia Pariwisata. So, you know, finger crossed, I hope that it would happen soon. Nah, jadi itu awal mulanya aku berkarir di public speaking career gitu. Oke, luar biasa, Kak Iqbal gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bilang perjalanan karir untuk public speaking itu nggak ujuk-ujuk langsung, wah dia pinter langsung bisa percaya diri di depan panggung kayak. Tetap ada praktisnya kayak, ada latihan tiap hari. Ada gagalnya juga, jangan lupa. Oh iya, benar. Nah, ini teman-teman beruntung nih kalau misalnya kalian harus meng-hire Kak Iqbal, pasti perlu uang yang banyak gitu. Jadi kita sekarang konsul sedikit sama Kak Iqbal, gratis. Jadi kita ke Fatma Jub. Ini kata Fatma, kalau public speaking, Kak, kadang tuh saya kurang percaya diri, merasa grogi apabila sudah di depan orang banyak. Nah, kira-kira Kak Iqbal ini ada nggak tips dan trik untuk Fatma kalau misalnya sering grogi atau nggak percaya diri? Fatma, I feel you. Jadi kayak aku ngerasa bahwa setiap kali aku berhadapan dengan orang gitu, aku pasti akan nervous, itu sangat natural, itu sangat wajar gitu kan. Nah, tapi usahakan kamu tuh jangan sampai nervous the whole time gitu. Kalau misalnya kamu nervous di awal-awal 5 sampai 10 menit, that's totally fine. That's itu normally emang happen dari 5 menit sampai 10 menit pertama gitu. Tapi kayak once you engage with the people, you engage with the audience, then those nerves will be gone. Gitu. Jadi kayak, menurutku, ada beberapa tips yang bisa aku share untuk Fatma, biar untuk teman-teman juga, biar nggak nervous, dan juga biar bisa santai untuk menghadapi audience gitu kan. Yang pertama, itu adalah, kamu harus tahu dulu nih, kamu mau ngomong di depan umum tuh, kamu mau ngomong apa gitu kan. Otomatis sebelum kamu ke acaranya, kamu tuh dengan panitia udah tektokan dulu kan, kayak, hey Fatma, kamu harus ngomong ini ya, nanti kamu bakal dapat tornya lah, kurang lebih ada terms of reference-nya, kamu harus ngomongin apa, terus materinya kayak gimana, gitu, itu pasti udah dikasih. Nah,
Sebisa mungkin pelajari dengan seksama gitu apa yang udah disampaikan sama panitia. Pelajari dulu dengan seksama. Tanyakan kalau misalnya ada sesuatu yang belum paham gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum paham dan kamu nggak tahu, jangan apa ya, jangan takut untuk bertanya gitu. Tanyain dulu. Make sure apa yang ada di pikiran kamu sama dengan apa yang ada di panitia. Jadi nggak akan ada miscommunication gitu ketika di panggung, let's say. Itu yang pertama. Always prepare, always read. Jadi kayak baca dulu apa yang disiapin sama panitia gitu. Yang kedua adalah kamu harus tahu nih audiensnya siapa sih gitu kan. Misalnya nih ada acara acara untuk anak-anak SMA, otomatis audiensnya siapa? Anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak SMA yang let's say gaul gitu-gitu kan, yang kayak chill gitu-gitu. Jadi kayak gaya bahasa juga harus menyesuaikan dengan audiens gitu. Tapi kalau misalnya ternyata audiensnya tuh orang-orang dewasa, ada banyak pejabat penting, ada orang-orang kantoran gitu-gitu, justru itu harus dengan bahasa yang lebih sopan, bahasa yang lebih formal misalnya. Atau nanti bisa juga nih audiensnya orang-orang tua gitu, orang-orang dari desa, orang-orang yang apa ya, misalnya petani, terus orang-orang yang kerja di kantor desa gitu, itu juga cara komunikasinya beda gitu. Jadi kayak always know who are your audience, baru nanti kita bisa bersikap nih gitu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah you have to be confident gitu. Ketika kamu udah siap, udah baca materinya, udah tahu siapa aja audiensnya, tinggal nyiapin diri kamu sendiri nih, kamu pede apa enggak gitu. And for me, for my case, I always come to the mirror. Aku pasti ngeliat ke cermin gitu, aku bakal bilang bahwa Iqbal, you got this, you can do this. It's gonna be okay. It's gonna be fine. You will be able to speak in front of people. Jadi kayak apa ya, kasih pep talks gitu ke diri kita sendiri, kayak misalnya kita bisa, kamu udah siapin segalanya gitu. So whatever happen, happens gitu. Dan misalnya nih ada kesalahan gitu di panggung, itu jangan langsung down gitu. Mistakes or failures is normal. Yang nggak bagus adalah ketika kamu ngelakuin kesalahan, kamu kapok gitu. Justru itu yang nggak baik. Ketika kamu ngelakuin kesalahan, justru kamu harus bersyukur gitu loh. You have times to improve in the future. Kamu tahu apa yang harus kamu improve ke depannya. Dan kamu tahu apa yang harus kamu hindari biar kamu nggak masuk ke lubang yang sama misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kamu ngerasa kamu ada kegagalan atau ada kesalahan sedikit di panggung, waktu kamu kasih public speaking, jangan kapok gitu. Justru semakin jam terbangmu banyak, semakin baguslah skill public speaking kamu. Gitu sih. Ada tiga tips yang udah aku share. Semoga membantu ya, karena sama teman-teman. Okay. Kemudian public speaking, teman-teman banyak banget yang bertanya, tapi kita pilih salah satu lagi, teman-teman, karena kita hanya masih punya 15 menit lagi, sekitar 18 menit lagi di Zoom ini. Jadi, so kita pilih dulu salah satu yang mewakili teman-teman semua. Ada Nur Haira. Boleh. Gimana menurut kakak tentang orang yang susah banget ngomong di depan umum? Padahal kita udah paham nih, Kak. Semua hal udah di kepala. Hanya kayak nggak bisa... Bentar, naik. Hanya kayak nggak bisa membahasakannya. Gitu, Kak. Sulit banget meski kita sebenarnya nggak malu. Itu jadi nggak malu nih, Kak Iqbal. Tapi udah siap, udah nggak malu. Tapi untuk membahasakan itu sulit. Bagaimana, Kak Iqbal? Nah, mungkin kalau misalnya aku apa ya, kalau misalnya aku bisa analisa atau kayak mau try to relate that condition, itu mungkin masuk ke teman-teman. Dalam ada gangguan. Halo? Oke, Kak Iqbal. Silakan lanjut. Tadi ada sedikit nge-lag. Jadi tuh sebenarnya gini, kalau misalnya aku mau apa ya, coba relate ke pertanyaan tadi, itu aku ngira itu adalah speaking anxiety. Jadi sebenarnya kayak kita udah pelajarin dulu nih apa yang udah disiapin gitu kan, apa aja hal-hal yang udah disampaikan sama panitia misalnya. Tapi kayak ketika di depan umum kita ngerasa, aduh ini kok aku nggak bisa keluar gitu kan kata-katanya gitu. Itu bisa jadi salah satu speaking anxiety. Jadi kayak kita tuh overthinking sebenarnya bahwa hal-hal yang akan kita sampaikan itu nanti is it gonna be good, is it gonna be acceptable, is it gonna be understandable by the audience. Jadi kayak akhirnya ketika kita overthinking justru itu nggak keluar gitu. Jadi menurutku apa ya,
try to be relaxed gitu, try to be present gitu. Misalnya nih kamu nggak bisa ngomong apa-apa gitu di depan umum, misalnya kayak tiba-tiba blank, tiba-tiba kayak aduh aku ngomong apa ya abis ini gitu, coba interaksi gitu, interaksi dengan penontonnya gitu. Jadi kayak itu adalah salah satu hal yang selalu aku lakuin ketika aku ngerasa blank atau kayak tiba-tiba aku lupa mau ngomong apa, terus kayak nggak keluar gitu. Akhirnya aku biasanya kayak ada interaksi dengan audiens gitu. Misalnya kayak tanya kabar, dari mana, terus kayak, you know, giving them a little bit of a prize. Jadi kayak kita puji keaktifan mereka, itu juga bisa jadi salah satu fillers gitu ketika kita ngerasa blank atau kita nggak bisa keluar kata-katanya itu. Nah, correct me if I'm wrong, jadi mungkin itu asumsiku ya gitu. Kalau misalnya kamu udah relax di depan umum dan kamu udah ngerasa apa ya nyaman, harusnya sih bisa chill ya. Maksudnya kayak apapun yang ada di pikiran kamu harusnya bisa keluar gitu. It's nice tip kak. Jadi memang teman-teman tadi tips yang paling aku ingat banget tadi itu interaksi kak ya, berinteraksi sama orang-orang di sekitar gitu biar kita bisa nge-refill lagi nih kira-kira apa ya yang kita bicarain kayak gitu. Sama juga untuk menguasai panggung kak ya, kalau misalnya kita bisa berinteraksi sama orang lain. Oke, teman-teman, jadi untuk sesi gratisnya kita stop dulu di sini karena kita akan bahas mengenai masalah yang lebih seru lagi tentang Duta Muda ASEAN Indonesia 2019 gitu kan. Nah, kalau misalnya boleh ceritain sedikit kak, awal motivasi ikut Duta Muda ASEAN Indonesia, kemudian persyaratannya apa aja, terus siapa yang dipilih, apakah harus pinter ataukah harus cakep ataukah harus pandai catwalk gitu kak, silakan kak. Oke, jadi Duta Muda ASEAN itu adalah pageant atau platform yang memang dari pemerintah ya. Jadi kayak Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Association of Southeast Asian Nations. Jadi ada kayak hubungan kerjasama ASEAN Indonesia itu bikin sebuah platform yang namanya Duta Muda ASEAN ini. Jadi kita sebenarnya Duta Muda ASEAN itu mencari siapa sih gitu? Duta Muda ASEAN itu mencari pemuda dengan wawasan ASEAN gitu. Nggak harus yang benar-benar deep, nggak harus kamu dari jurusan hubungan internasional gitu kan. As long as kamu paham gitu tentang ASEAN sejarahnya gimana, let's say, terus juga program-programnya apa, atau mungkin kayak apa nilai-nilai inti dari ASEAN itu seperti apa, you can join to that competition gitu. Jadi itu yang pertama, cari pemuda yang punya wawasan tentang ASEAN gitu. Soalnya nanti ketika kita terpilih jadi Duta Muda ASEAN, kita harus mengedukasi masyarakat nih tentang ASEAN gitu. Terus mempackage pengetahuan tentang ASEAN ini ke dalam hal yang simple dan digestible buat orang-orang. Jadi nggak kedengeran bahwa ASEAN itu melulu tentang security, tentang politics gitu. Tapi banyak hal gitu loh yang ASEAN urusin gitu. Ada kebudayaan, ada literasi juga, ada kesehatan, ada ekonomi, ada UMKM gitu. Bahkan kita juga mengurusi kayak kegiatan kepemudaan gitu. Jadi kayak sebenarnya ASEAN itu nggak cuma melulu politics, security, Laut Cina Selatan. Those are the things that are very heavy to digest gitu untuk orang-orang dengan let's say yang mungkin bukan dari jurusan HI atau bukan dari jurusan IPS. Tapi kayak itu sih. Jadi memang tujuannya adalah kita mau kasih edukasi ke masyarakat tentang ASEAN lebih dalam lagi gitu. Jadi harus pahami tentang ASEAN gitu. Dan nggak harus pandai catwalk gitu. Waktu di pemilihan Duta Muda ASEAN kemarin, itu emang ada kelas catwalk, tapi untuk kebutuhan grand final doang. Jadi waktu di... panggung jalan. Halo, Zan? Oke. Sorry. Siap, Kak Iqbal. Silakan lanjutin, Kak Iqbal. The catwalk doesn't have to be perfect, jadi nggak harus sempurna gitu kan, as long as you can walk confidently on the stage, that would totally be fine gitu. Nah, untuk persyaratannya, itu yang pertama itu tadi punya wawasan tentang ASEAN kan. Waktu itu ada beberapa tahap nih, ada tes esai, terus yang kedua itu ada kita bikin video gitu, kita upload di YouTube. Yang ketiga itu grand final, ada karantina. Jadi dari esai tadi, itu dari semua pendaftar itu akan dipilih 100 besar gitu. Kita harus menulis esai tentang mungkin temanya nanti akan berbeda setiap tahunnya gitu.
Nah, waktu itu aku dapat tema itu adalah bagaimana caranya untuk memperkuat networking antara pemuda di ASEAN, gitu kan. Terus aku bikin esai itu, aku submit. Nah, esainya itu dalam bahasa Indonesia loh waktu itu. Terus akhirnya disubmit, mereka seleksi, terpilihlah 100 esai terbaik. Nah, dari 100 esai terbaik tersebut, itu akan diproses ke video. Jadi kayak apa yang kalian tulis di esai, itu harus kalian translate dalam bentuk video. Jadi kalian harus menyampaikan esai tersebut dalam bentuk video dalam bahasa Inggris waktu itu. Nah, dari video itu, nanti panitia akan mencoba untuk mengassess dulu nih, konten dari video itu. Nah, kalau misalnya udah cocok sesuai dengan apa yang diinginkan panitia, dikerucutkan lagi jadi 20 besar. Nah, waktu itu dari 20 besar, kalian akan mewakili provinsi masing-masing untuk Grand Final Duta Muda ASEAN. Gitu. Itu prosesnya sih, kurang lebih. Oke. Jadi memang menjadi ibaratnya representatif pemuda ASEAN gitu ya, Kak, untuk bisa menjelaskan sebenarnya ASEAN itu seperti apa, kemudian melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu. It's nice gitu. Dan, terus berarti Kakak sering main di ASEAN Sekretariat di Jakarta, berarti bolak-balik. Sering banget. Dan katanya kalau misalnya duta ASEAN itu 2 tahun ya Kak ya, masa jabatannya ya? Masa jabatannya 2 tahun, jadi kan aku terpilih 2019, nanti akhir masa jabatan itu 2021. So it's a long reign, dan kalian bisa manfaatkan reign tersebut untuk menjalin networking, terus juga ikut kegiatan pemuda di ASEAN. So, jangan sampai kelewatan untuk seleksi tahun depan. Oke, Kak. Ini sebelum kita masuk, ini di salah satu topik yang hot, yang akan kita bicarakan mengenai elemen. Apa harapan Kak Iqbal sendiri tentang pemuda-pemuda ASEAN nih, Kak? Jadi pemuda ASEAN itu sendiri. Karena kan kita tahu nih, kalau misalnya ASEAN ini salah satu kalau bisa dibilang untuk pemuda-pemudanya sebagai negara ASEAN, kita itu sebenarnya bisa bersaing loh gitu dengan beberapa pemuda-pemuda dari Eropa, kemudian dari Australia, dari Amerika seperti itu. Kira-kira harapannya Kak di depannya, ke depannya gimana Kak? Sebenarnya kalau untuk masalah ASEAN dan pemuda di ASEAN itu, kita punya potensi yang sangat besar gitu. 10 tahun ke depan sampai 2030 gitu, ASEAN itu bakal punya bonus demografi yang sangat besar gitu. Jadi kayak let's say jumlah pemuda dan usia produktif itu akan sangat tinggi gitu dibandingkan dengan usia yang nggak produktif. Dari situ otomatis pembangunan akan meningkat secara tajam gitu, terus sumber daya manusia juga melimpah gitu kan. Nah, di balik kelebihan atau di balik kesempatan-kesempatan yang ada di balik bonus demografi itu ada juga tantangan, misalnya kayak kompetisi akan makin panas, obviously, di ASEAN gitu kan. Jadi kayak you have to know your strength, obviously, kamu harus tahu kekuatan kalian apa, kelebihan kalian apa, diasah aja terus gitu kan. Nah harapannya ke depannya mungkin untuk pemuda-pemuda di ASEAN, aku tuh berharap bahwa kita tuh punya networking yang kuat, yang makin kuat gitu kan. Soalnya, let's say, masalah-masalah di ASEAN itu sebenarnya sangat banyak gitu, especially in education, kesehatan, kesejahteraan masyarakat itu masih sangat banyak gitu. Soalnya di ASEAN itu masih banyak pedesaan, masih banyak kesenjangan sosial gitu. Jadi ya aku harapannya adalah semoga pemuda-pemuda di ASEAN itu mau saling istilahnya berkontribusi, saling berkolaborasi gitu kan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ASEAN. Nice, semoga doanya terkabulin dan menjadi kenyataan, Kak. Oke, next kita berbicara mengenai salah satu yang lagi hot tentang Kak Iqbal. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendukung Kak Iqbal di Grand Final The New Element of the Year 2020. Caranya gimana, Kak? Caranya bisa masuk ke akun Instagramnya Element. Di situ ada salah satu postingan dengan captionnya tuh Be Our Judge gitu. Dan itu ada link yang bisa kalian klik. Terus cari fotoku, di situ ada huruf N atau nomor 14. Terus klik vote. Make me the band vote of the year. Okay. Muhammad Darmawan Iqbal. Muhammad Iqbal Darmawan. Okay. Teman-teman Muhammad Iqbal Darmawan, jangan lupa. Nah, ini kalian spesial. Jadi sebelum tampil di TV, di Trans TV, kakak artis ini, jadi kita udah
undang dulu di live YouTube kita. Ini kalau misalnya boleh tahu, teman-teman pengen tahu dong kira-kira sebenarnya apa sih memotivasi kakak untuk jadi the new element of the year kayak gitu, Kak. Bagaimana persiapan kakak untuk menuju di sana? Okay, sebenarnya kalau untuk the new element of the year, I've always wanted to join the competition since I was in college gitu. Jadi emang aku dari kuliah itu emang udah coba untuk mengaplikasikan gaya hidup sehat gitu kan. Jadi sama kurang lebih dari tahun 2017 itu aku udah mulai aktif nge-gym, terus kayak jaga pola makan gitu kan. Waktu itu aku kurus banget, jadi kayak awal aku nge-gym tuh aku cuma 50 kg gitu. Jadi kayak I was very skinny, I was not very confident in front of people, I was a little bit shy because, you know, because I was skinny gitu. So I decided to change my habit. Aku coba nge-gym gitu biar ada berisi dikit gitu lah gitu. Terus kayak aku ngerasa setelah 2 tahun, itu kayak perbedaannya sangat apa ya, sangat terasa gitu. Aku ngerasa lebih berenergi, aku punya rasa percaya diri yang lebih bagus gitu kan. Nah dari situ tuh banyak teman-teman kuliahku tuh yang mulai tanya nih, Iqbal gimana dong rahasianya gitu, kayak cara nge-gym yang benar kayak gimana, terus pola makan yang benar kayak gimana gitu. Akhirnya dari situ aku ngerasa bahwa kayak this is also part of my responsibility to share with people of what have I done gitu, to change my life gitu. Soalnya kayak menurutku apa ya, perubahan gaya hidup tersebut tuh kayak sangat berarti itu, sangat memberikan impact yang besar terhadap gimana kita men-treat diri kita gitu, gimana kita melihat peluang, gimana kita melihat you know, berbagai macam situasi di kehidupan kita gitu kan. Jadi kayak menurutku perubahanku dari skinny to berisi gitu waktu itu, aku ngerasa bahwa kayak there are so many things that I could achieve gitu when I feel healthy, when I feel confident about myself gitu. Dan aku mau apa ya, aku mau membagikan itu semua ke semua followersku, ke semua teman-temanku, bahwa kayak you deserve to be confident, you deserve to look good, you deserve to live a healthy life gitu. So aku ngerasa bahwa this is my responsibility, I need to inspire more people, dan aku ngerasa Element of the Year adalah platform yang tepat nih. Soalnya banyak orang yang ngelihat dan banyak orang yang memperhatikan Element of the Year, dan I think those attentions are going to be my platform to inspire more people that healthy lifestyle gitu. Nice, itu salah satu apa yang namanya tujuan yang sangat mulia banget Kak gitu. Semoga nanti bisa menginspirasi orang lebih banyak dengan cara menjadi the winner of the New Element of the Year 2020. Amin. Amin. Terus ini jadi tadi berbicara mengenai masalah Kak Iqbal dari beratnya 50, terus sekarang bisa muscle kayak gini, atletis. Ada pertanyaan dari Ramanda Pratama, saya pengen nambah berat badan nih Bang, katanya. Ada tips nggak Bang, supaya badan saya bisa berisi dan sehat? Oke, okay. Menurutku tipsnya itu adalah, kan mau naikin berat badan kan, otomatis kamu harus tahu dulu nih, kamu tuh typical body yang kayak gimana, ada yang mesomorph, ada yang ectomorph, ada yang endomorph gitu kan. Kalau yang endomorph itu emang kita punya apa namanya, let's say punya bakat itu gampang berisi gitu, atau kamu justru lebih yang ke ectomorph gitu, yang kurang, yang apa ya, kering gitu badannya, kering yang kurus gitu, itu beda juga treatmentnya gitu. Kalau misalnya kamu termasuk, tahu dulu nih kamu tipe body yang kayak gimana, tapi kayak untuk in general menurutku yang paling penting adalah pola makan nih. Nah, kalau misalnya mau gain mass, otomatis makan kita harus lebih. Jadi kayak asupan kalori kita harus surplus nih. Kan sehari-hari biasanya jumlah kalori yang kita makan tuh sekitar 1.500 sampai 2.000, ya nggak sih, sekali apa setiap harinya gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau surplus, mau gain mass, itu harus ditambah lagi nih jumlah kalorinya. Mungkin bisa sampai 3.000 atau 3.500 gitu. Yang kedua, otomatis juga asupan protein, asupan lemak yang baik gitu tuh juga harus masuk gitu kan. Nah, protein yang bisa kita take itu ada banyak banget, ada whey protein, ada juga dari protein dari makanan kita makan sehari-hari. Tapi cuman kan kalau kita misalnya makan protein dari makan kita sehari-hari itu butuh amount yang sangat banyak gitu kan. Makanya ada banyak produk whey protein gitu, salah satunya Element gitu. Misalnya kalau misalnya kamu mau gain mass, kamu bisa ambil protein
Almond Gain Mask itu sekarang ada rasa baru yang mangga. That was so delicious. I've tried it and you also try it. You also have to try that. Pakai itu. Yang terakhir, tipsnya adalah istirahat yang cukup, 7-8 jam sehari gitu. Percuma nih kita olahraga terus giat di gym kan ya, terus tapi kita tidurnya kurang gitu. Soalnya istirahat itu membantu recovery muscle, itu juga membantu dalam pembentukan otot juga. Jadi kayak ototnya akan cepat berkembang gitu kalau misalnya kita tidur yang nyenyak gitu. Jadi pertama pola makan, yang kedua suplemen protein, dan yang ketiga istirahat yang cukup gitu. Oke, teman-teman, itu benar-benar dicatat ya teman-teman, tiga ibaratnya ranting kesehatan, pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur kayak gitu. Kak Iqbal sendiri, Kak, persiapan untuk Elmen yang sendiri bagaimana nih Kak? Udah menuju 100% belum? I hope so. I've tried my best gitu. Jadi kayak mungkin aku lebih ke persiapan mental ya sekarang. Soalnya kayak semua live, semua kelas juga udah diikutin gitu kan. Sekarang tinggal persiapan mental nih. Persiapan mental, persiapan kayak mungkin untuk kayak video shooting, fisik juga ya kan. Jadi so far mungkin kalau misalnya bisa dibilang dalam persenan mungkin sekitar 90-95% kali ya. Nanti sisanya mungkin waktu karantina gitu. Kayak video shooting, photo shooting, sama kebutuhan untuk television shooting gitu. Jadi wish me luck, semoga aku bisa kasih yang terbaik dan semoga aku bisa membanggakan orang-orang Jawa Timur, aku sendiri dan juga brand Elmen juga. Oke, Kak Iqbal, kita doain semoga Kak Iqbal bisa dengan mulus, seenggaknya bisa karena kita sepakat ya Kak Iqbal kalau misalnya the winner is not our first decisions gitu. Jadi nggak mungkin nggak menjadi tujuan utama kita. Yang penting kita bisa menginspirasi banyak orang, punya platform yang lebih besar agar orang-orang lebih peduli tentang kesehatannya Iqbal. Kak Iqbal, jadi kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Tapi karena teman-teman kita sudah lewat sebenarnya 1 jam lebih, tapi kita akan coba untuk jawab beberapa pertanyaan aja. Kita pilih. Kita lihat dari atas itu teman-teman, misalnya ada pertanyaan belum dibaca. Ini dari Erwin Abdillah. Ini pertanyaannya pertanyaan tentang tadi-tadi itu Kak ya. Jadi kita akan coba untuk tanya lagi. Kak Iqbal, bagaimana cara kita yang cadel R nggak bisa nyebut R biar bisa lebih pede dalam public speaking? Karena kadang audiens udah ketawa dulu pas kita baru ngucap salam dan ada huruf R-nya. Ini sebenarnya hampir sama mungkin pertanyaan ketika kita punya logat nih Kak, punya logat, punya kekurangan dalam public speaking yang mungkin kita susah hindari, bagaimana cara kita mengatasinya Kak? Oke, jangan gini, menurutku apa ya, you have to embrace that flaws gitu. Nggak ada semua orang itu yang perfect, nggak ada semua orang tuh yang benar-benar apa ya, kayak sempurna gitu. Kesempurnaan kan hanya milik Tuhan gitu kan. Menurutku hal penting yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menerima dulu nih. Oh ya, emang aku cadel gitu. Oh ya, aku punya logat yang thick gitu. Try to embrace that flaws gitu. Dengan kamu menerima apa yang ada di dalam diri kamu, kekurangan dan semua kelebihannya, gitu, kamu akan ngerasa bahwa there's nothing wrong with being cadel gitu. There's nothing wrong being thick atau medok gitu, logatnya gitu. Pertama harus itu. Misalnya nih, penonton tuh punya reaksi yang bikin kita kayak jadi insecure, jadi nggak pede gitu. Make fun of it. Jadi kayak misalnya nih ada penonton yang ketawa gitu, kita ngomong cadel. Kamu ikut ketawa aja kayak, iya memang saya cadel lah gitu. Kayak, tapi you know, walaupun saya cadel, saya cakep. Misalnya kayak gitu lah, walaupun saya cadel, saya pinter kok. Misalnya kayak gitu. Jadi kayak, when people make fun of you, just jump into that jokes and twist them. Jadi kayak, apa ya, kamu harus, ya udah kalau misalnya ada orang yang ketawa, ya udah ikut aja ketawa, tapi at the same time, kamu juga harus kasih boost confidence terhadap dirimu sendiri. Walaupun saya cadel, saya berdiri di sini loh Pak, saya jadi moderator loh gitu. So, menurutku biar kamu percaya diri, kamu harus bisa menerima diri kamu apapun itu, apapun adanya. Itu kamu cadel, kamu punya logat yang medok gitu. Well, aku sendiri pun medok banget gitu. Kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia tuh pasti orang tuh pada ketawa, ih kamu ternyata medok ya, emang iya gitu. Tapi kayak, that's my identity gitu. Itu adalah identitasku dan aku nggak masalah gitu dengan medokness, you know. Mungkin kalau misalnya cadel adalah identitas kalian,
dan kalian bisa nerima, itu mungkin bisa jadi salah satu selling point loh di kalian. Orang akan lebih ingat, oh si dia yang cadel itu tapi pinter, kayak gitu. Maksudnya kayak itu bisa jadi selling point juga. Jadi menurutku, biar kalian percaya diri, biar kalian lebih nyaman ngomong di depan umum, kan harus terima dulu nih diri kalian tuh apa aja. Because you have no choice, dan kalian nggak bisa ngerubah keadaan itu kan, gitu. Jadi jangan overthinking terhadap hal-hal yang kalian nggak bisa rubah, gitu. Justru menurutku, you have to embrace that, you have to accept that as one of your, as part of you, dan make it as your advantage, gitu. Oke, teman-teman, jadi itu salah satu tips dari Kak Iqbal gitu. Jangan berpikir itu kekurangan ya Kak, tapi malah mungkin kita bisa mengeksplornya menjadi kelebihan kita gitu. Dengan logat itu orang-orang bisa notice kita menjadi identitas kayak Iqbal. Kak Iqbal, sebenarnya pertanyaannya banyak banget, tapi sangat disayangkan banget waktu kita sangat singkat banget untuk bisa berbicara sama Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal udah bisa hadir di Youth Can Do. Jadi Youth Can Do ini salah satu program untuk bisa menginspirasi anak Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam hal apapun, nggak hanya harus pendidikan, nggak hanya harus kebudayaan atau bahasa, tapi dalam apapun gitu. Kak Iqbal sendiri apa harapannya untuk teman-teman yang ikut live chat di sini dan pemuda Indonesia Kak? Kalau untuk harapanku untuk semua teman-teman yang ikut live chat ini dan untuk teman-teman lain yang ada di Indonesia, aku berharap bahwa kalian bisa berkontribusi apapun itu gitu. Dan apapun yang kalian suka gitu, try to be you know the power, try to be the light for many people around you gitu. Misalnya gini, kalian harus tahu dulu value kalian apa, passion kalian apa. Dari situ kalian bisa mulai berkontribusi nih. Misalnya kayak aku punya passion di pendidikan, ikutlah organisasi-organisasi yang volunteering ke pendidikan gitu. Be in many organizations as possible. Cari ilmu-ilmunya, cari leadership-nya, gitu kan. Dari situ kalian bisa, nanti mungkin bisa mengembangkan diri sebuah program yang bisa membantu masyarakat atau bisa membantu orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kalau misalnya nggak sekarang, gitu, kapan lagi, kalau misalnya bukan kita, siapa lagi, gitu. Anak-anak muda sekarang yang menjadi tumpuan dan harapan bangsa ke depannya. Gitu. Jadi, aku harapan terbesarku untuk teman-teman adalah semoga kalian aktif di organisasi, kalian aktif juga untuk kasih volunteering, dan apa ya, nggak ada salahnya gitu untuk berkontribusi ke masyarakat. Justru itu malah kasih kalian pengalaman yang lebih, kasih kalian pengalaman yang bagus gitu kan. Dan terakhir, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan dan penasaran gitu, bisa langsung ditanyain di DM Instagramku aja di @darmawan.iqbal and try to answer all your questions. Dan semoga kita bisa menjalin networking ke depannya. Thank you, Zem, okay, for giving me the platform today. Oke, okay. Terima kasih, Kak Iqbal. Sharing hari ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Gitu. Semoga akan ditemukan nanti the next Kak Iqbal-Kak Iqbal yang lain yang bisa menginspirasi dan membangun daerah tentunya, Kak Iqbal. Oke, okay, teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan gitu, apalagi kalian yang masih di Jakarta, kita akan PSBB sebentar lagi, jadi tetap menjaga protokol. Semoga kalian dilindungi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu di Your Can Do berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.